Pemirsa, petugas Damkar Kota Padang mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3,5 meter yang berada di ruang tamu rumah warga di daerah Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena ular tersebut tengah memangsa seekor kucing. 4 orang personil pemadam kebakaran Kota Padang mendatangi rumah yang berada di daerah Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, mengevakuasi seekor ular piton berukuran 3,5 meter yang berada di bawah meja ruang tamu. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena ular tersebut tengah memangsa seekor anak kucing sehingga petugas terpaksa harus ekstra hati-hati. Ular tersebut dimasukkan ke dalam kotak khusus dan dibawa ke Mako Damkar untuk diserahkan ke komunitas reptil untuk direhabilitasi agar bisa dilepas liarkan kembali ke habitatnya.